Saya Edi Suryadi, mewakili keluarga Bapak Iwan Setiawan pada hari ini dengan penuh rasa bahagia dan tulus ikhlas mengantar dan membawa serta menyerahkan Ananda Aksal Rizky Setiawan bin Iwan Setiawan dengan harapan keluarga Bapak Haji Rahmat Kartolo berkenan untuk menerima dan melaksanakan akad pernikahan beliau dengan putri kesayangan Bapak yang bernama Ocha Marina Lutfi binti Haji Rahmat Kartolo. Kami menyambut dengan tangan terbuka kedatangan keluarga besar Bapak Iwan Setiawan. Marilah kita hantarkan bersama kedua calon mempelai ini dan kita doakan mudah-mudahan keduanya dalam membangun mahligai rumah tangganya menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini tepat di awal perjalanan hidup Ocha menuju hidup berumah tangga. Ocha mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, baik kata-kata Ocha yang kurang berkenan maupun perbuatan Ocha yang tidak pantas Ocha lakukan terhadap Papa dan Mama. Ocha mohon doa restu serta mohon kepada Papa untuk menikahkan Ocha dengan kekasih pilihan Ocha, pria yang Ocha cintai, pria yang insya Allah akan bertanggung jawab dan mau menerima Ocha apa adanya, yang bernama Aksal Rizky Setiawan bin Iwan Setiawan. Pesan Papa dan Mama, yang utama jadilah istri yang salihah, jangan lupakan salat lima waktu, rajin bersedekah dan selalu berbuat kebaikan. Pada saat yang baik ini, insya Allah sebentar lagi Papa akan menikahkanmu dengan kekasih pilihanmu yang bernama Aksal Rizky Setiawan. Saudara Aksal Rizky Setiawan bin Iwan Setiawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Ocha Martina Lutfi, dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 10 gram dan uang tunai sejumlah 1.712.230 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ocha Mahdina Lutfi binti Haji Rahmat Kartolo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Istriku, sayangku yang cantik dan solehah, aku yang telah menerima tanggung jawab sebagai suamimu, dengan ini menyerahkan mas kawin, logam mas seberat 10 gram, dan uang tunai sejumlah 1.712.230 rupiah. Oleh karena itu, aku berharap engkau taat dan setia kepadaku sebagai suamimu dan mengikuti perintah dan nasihatku selama tidak melanggar hukum Islam. Suamiku, cintaku yang gagah dan soleh, aku yang telah sah menjadi istrimu dengan penuh rasa syukur menerima mas kawin ini sebagai ikatan yang murni dan suci. Aku akan sepenuhnya taat dan setia kepadamu dengan selalu berharap engkau dapat memberikan bimbingan, nasihat, dan selalu mengajarkanku untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kepentingan dan kebahagiaan kita bersama. Semoga perkawinan kita selalu mendapat restu dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara resepsi pernikahan yang kami selenggarakan ini tiada lain sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'adus bin nikmah, sehubungan telah terselenggaranya afdun nikah
yang sangat sakral tadi pagi bertempat di sini. Habis lari maraton dari jam 11 salah satu jalan ke sini. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Pak Ihan teman-teman. Suaminya. Atau jaga Ocha baik-baik ya. Semoga cepat diberi momongan.